kalau yang buka jam 6 masuk jam 8 udah tutup. Babatnya di lockdown, rano babat. Sawi yang sayuran, Pak, yang naik banyak, Pak. Oh, berapa ini, Pak? Pokoknya dari 8.000 jadi 12.000. Ya, pokoknya jam 5, jam 4, Pak. Kacang panjang ini juga naik, Pak? Pandang. Naik banyak, Pak, 12.000. Berapa? Itu naiknya? Kangkung, kayak gitu. Naiknya sejak kapan itu, Pak? 2 hari yang lalu, Pak. 2 hari yang lalu. Cuk, menapi. Ya, ini selama ini penyekatan jalan-jalan itu, Lomba, ini banyak mengalami kenaikan sayur mayur kayak gini kan enggak? Rata-rata dari sana, Mbak, Salatiga, Bandungan, pun pasokan tersendat, Mbak. Kalau jangankan naik 2.000, naik 1.000 aja hari-hari kayak gini udah mengeratkan orang. Oh, saya kan ngambil banyak, nanti dia beli pedagang kecil-kecil lagi. Dua kali lipat? Yang apa biasa aja itu? 6.000 12. Yang mana saja itu, Bu? Ya sawi. Terus apa kacang lagi? Kacang panjang. Biasanya 6.000 12.000. Terus bayam biasanya 4.000 ya 12.000. Biasanya 3.000 4.000. Sekarang 7.000. Ini rata-rata dua kali lipat ya, Bu, naiknya. Oh, terong ya naik. Cabai ya naik. Kalau tomat ya naik. Biasanya per kilo berapa, Bu? Tomat biasanya 3.000, sekarang 10.000. Terong? Terong biasanya 4.000, sekarang ya 7.000. Ini, Bu. Itu penyebabnya apa, Bu? Ya katanya di lockdown. Oh, yang karena jalan banyak ditutup itu ya. Orang kayak kampung-kampung kan enggak berani kalau mau munduk ke sawah kan enggak berani. Jadi kan enggak ada jalan. Orang jalan ya pada takut. Bawa dagangan susah, ya sama keluar ya takut. Ini kebanyakan menjaga kesehatan. Kebanyakan pasokannya dari arah Bandungan Salatiga sana ya, Bu ya. Salatiga, terus Demak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.